Hai, hari ini aku akan kasih tutorial no makeup makeup yang biasa aku pakai setiap hari Sabtu atau mau pergi atau ke acara formal. Yang makeupnya seperti ini. Jadi dimulai dari aku yang belum pakai makeup sama sekali. So jangan kaget lihat mukaku. Kalau misalnya ada komen jelek, yaudah, gue tahu gue jelek. Oke? Okay? Pertama, aku biasa kunci rambut aku kayak gini karena biar gak kena rambut kalau misalnya mau pergi gitu. Dan aku pakai beauty blender untuk aplikasikan foundation dan lain-lain. Dan aku punya foundation ini dari tips sama orang. Pertama, kocok dulu pastinya. Ambil 1 atau 2 pump. Lalu ambil beauty blender kamu, terus ambil sedikit. Lalu ratain. Kamu bisa beli beauty blender di banyak online shop kok. Dan kalau kamu punya beauty blender ini tuh tadinya kecil banget, terus nanti kalau kamu udah squeeze gitu di air akan jadi sebesar ini. Tadinya kecil banget. Aplikasikan ke seluruh wajah sampai rata. Pastikan kamu pilih foundation yang sesuai sama warna kulit kamu atau enggak setingkat lebih cerah, karena kalau enggak nanti hasilnya jelek, terus kayak dempul gitu. Kalau pakai foundation, aku biasa langsung pakai concealer. Tinggal ambil aja gini. Ini bekas jerawatnya mak, bete banget ya. Oh iya, kalau kamu pilih concealer, pastinya sesuai sama warna kulit kamu ya. Jadi hasilnya rata. Kalau yang untuk under eye, boleh 1 tingkat lebih cerah. Maaf ya, konselnya di sini aku kurang banyak ngasih tau info karena aku lagi makeup gini, aku agak susah. Kalau kamu rasa semua dark spotnya sudah hilang kayak gini, setelah itu aku pakai loose powder. Yang aku gunain sini dari MAC juga. Ambil brush untuk powder gitu. Lalu tap gitu. Tap-tap. Supaya makeupnya jadi setting gitu dan gak gampang awur-awur. Lalu setelah kayak gini, biasanya aku langsung pakai Anastasia Beverly Hills yang di Pro Pomade untuk alisku, dan pakai brush yang bentuknya kayak gini ya. Ambil sedikit, aplikasikan dari 3/4. Nanti sisanya ini untuk bagian depannya, jadinya lebih natural gitu hasilnya. Sebenarnya alis kamu tuh nggak bakalan sama karena mereka tuh bukan kembar. Lalu biasa aku pakai brow set untuk atur bulunya. Setelah itu biasanya ambil penjepit bulu mata, jepit, lalu ambil maskara kamu. Lalu setelah itu biasanya aku pakai shading powder untuk hidungku karena hidungku nggak mancung. Jadi ambil brush yang kayak gini. Caranya ambilnya tap-tapin 2 kali, lalu tap-tap ini 1 kali. Terus aku gak mau terlalu lebay shadingnya karena tadi kan aku bilang ini no makeup. Lalu setelah itu biasanya aku pakai blush dari MAC. Lalu jangan lupa pakai brush ini
ini lucu banget ya, ini dari The Bug, dia ambil. Kita harus senyum. Lalu biasanya aku pakai MAC Soft and Gentle. Ini bagus banget loh. Lalu setelah itu pakai lip cream NYX yang San Paolo. Lalu setelah itu selesai. Jadi makasih ya udah lihat video tutorial dari aku. Kalau nanti ada kata-kata yang kurang, aku akan kasih di website aku stephanietalita.com. Itu juga website baru aku. Nanti di sana kamu bisa dapat beberapa beauty tips dari aku atau review dari aku. Jadi nanti kamu lihat aja. Terus jangan lupa like dan subscribe video ini. Kalau misalnya aku ada video baru, nanti kamu akan tahu videonya. So, bye.